Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana suami datang lamar Ina Naim bawa resume banyak persamaan dengan arwah suami iaitu Suhaimi Saad. Memiliki banyak persamaan dengan alairham Suhaimi Saad membuatkan penyanyi Ina Naim terbuka hati memilih Muhammad Khairul Rizal Muhammad Syukur sebagai suami. Ina atau Nordiana Muhammad Naim berkata Khairul merupakan seorang lelaki yang penyabar dan penyayang serta mampu menyenangi hati anak-anak. Persamaannya sangat banyak dengan arwah, itu yang buatkan saya tertarik. Khairul juga seorang yang sangat penyabar dan penyayang orangnya. Saya lihat dia menghantar message dengan anak-anak saya dan respon anak-anak saya juga baik, mudah untuk menerima apa yang Khairul ajar. Itulah yang dikatakan kada dan kadar, rukun iman yang keenam. Kita tidak boleh tentukan nasib kehidupan kita macam mana. Sekarang ini saya sudah menjadi istri kepada Khairul, itu adalah takdir Allah, alhamdulillah, katanya kepada Insta. Dalam pada itu Ina meluapkan rasa syukur kerana dia kini sudah kembali bergelar istri dan terlepas daripada fitnah orang ramai. Kata Ina, memegang gelaran ibu tunggal terlalu berat dan keputusan untuk memilih Khairul sebagai suami bukan mudah. Saya rasa bersyukur kerana terlepas daripada seberang fitnah. Biasalah hidup kita sebagai ibu tunggal banyak fitnah di luar. Alhamdulillah, Allah selamatkan saya dari fitnah-fitnah itu. Agak lama juga saya buat keputusan untuk menikah lagi, tapi bila Khairul datang bawa resume, saya terima seikhlasan yang ada pada dia. Keduanya, saya rasa dia boleh bantu saya untuk meneruskan perjuangan sebagai bapa untuk mengajar anak-anak, ujarnya. Sementara itu, Khairul pula memberitahu dia terbuka hati menerima Ina sebagai istri kerana mahu membela nasib ibu tunggal dan anak-anak yatim. Malah berbekalkan pengalamannya sebagai pendidik, Khairul yakin dapat membimbing anak-anak tirinya itu menjadi individu yang lebih baik. Apa yang saya nampak, pernikahan peluang untuk amal jariah. Bila saya tengok ada 4 orang anak yatim dan seorang ibu tunggal untuk dibela nasibnya, saya rasa kena ambil peluang ini. Alhamdulillah, Allah karuniakan saya pengalaman sebagai seorang pendidik. Sebelum ini saya bekerja dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Saya cadangkan kepada Ina perancangan untuk anak-anak agar mereka dapat meneruskan pembelajaran dan membesar menjadi individu yang lebih baik, katanya lagi. Pada pagi Jumaat, Ina dan Khairul selamat dijab kabulkan dengan sekali lafaz dalam sebuah majlis yang diadakan di Velcra, Sungai Ara, Kota Tinggi, Johor. Pengantin lelaki yang merupakan duda dua anak itu menyerahkan mas kawin RM100, kelengkapan solat seutas gelang emas, serta sebentuk cincin dan 5 dulang hantaran, manakala hantaran pula sebanyak RM7,000 untuk rekod. Sebelum ini, Ina pernah mendirikan rumah tangga dengan Suhaimi Saad pada 17 Oktober 2007 dan mereka dikaruniakan 4 orang cahaya mata, yaitu Ahmad Hadi El-Fardi, Salman El-Khairi, Piros El-Fadwa, dan Nur Laila. Suhaimi kemudian meninggal dunia pada 15 November tahun lalu akibat masalah kesehatan yang juga menyebabkan organ dalaman tidak berfungsi. Suhaimi juga merupakan bekas anggota kumpulan nasyid intim. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.